dalam membuat acara, apalagi talent search. Karena di sanalah banyak orang berdoa, menitipkan nasib masa depannya di acara yang kita buat bersama. Tahun demi tahun selalu saja muncul bintang, tidak hanya dari Indonesia, bahkan sekarang untuk tingkat Asia. Dan tidak hanya digodok ketika kompetisinya saja. Setelah selesai, selalu diberikan panggung, tempat untuk terus berkarya. Buktinya ketika semua para peserta yang dulunya peserta kemudian sudah lulus dari ajang kompetisi, ketika mengeluarkan single, karya apapun, diberikan tempat untuk mempromosikan, launching. Di mana itu sebetulnya sesuatu yang luar biasa, sulit dilakukan di televisi dimanapun. Jadi itu yang salah satu membedakan Indonesia dengan talent search yang dilakukan dimanapun. Betul sekali, sama-sama Ibu. Dan bahkan membuktikan di Dangdut Akademi Asia 6 ini, para lulusan dari kompetisi ini sudah layak menjadi komentator, disejajarkan dengan para seniornya. Jadi ini juga sudah dipercaya. Karena apa? Pulang dari Dangdut Akademi yang sudah dilakukan di 5 season itu, betul kata Ibu, pulang langsung menjadi bintang. Bahkan salah satu contoh Maria dari Timor Leste, ya, selesai Dangdut Akademi kemudian sudah menjadi Maria itu bukan cuma preman entek itu Maria itu. Maria Victoria itu menjadi juara untuk lagu Portugis seluruh dunia, ya, gitu. Jadi sekali lagi ini tidak main-main dan selalu dipersiapkan yang luar biasa matang. Kalau kami host hanya perwakilan saja yang ada di depan kamera, tapi yang bekerja keras itu dari tim kreatif, kemudian produser, executive producer, tim dari Indonesia yang meramu racik. Kami hanya menyajikan saja. Jadi biarkan kami membuat kue yang enak. Silakan para rekan media siarkan kepada banyak orang, banyak negara bahwa Indonesia tidak pernah main-main untuk melahirkan bintang-bintang. Terima kasih. Terima kasih. Coba maju, lebih enak kami ya. Sorry, maaf Ibu. Oke, ini lebih enak. Oke, siapa tuh guys, host komentator kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. For all of the contestants, I would like to say welcome to Indonesia. For the people, for all of the contestants from Timor Leste, gracias. From the Thailand, Kabun Ka. From Singapore, terima kasih. From Philippine, tuk-tuk, satu-tuk, satu-tuk, apa lupa? Tak-tak-tuk, Biro-hindi, tuk-tuk-tuk, tuk-tuk, alam-alam, mano-malam-lapun, angwalang-galap-lapun. Is that the right pronunciation? Yes? Am I right? So I'm already become a Philippines? Yes? Thank you very much. Salamat pok. For Malaysia. Brunei dulu. Terima kasih. Malaysia. 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 Mia Heri. Mia Heri. Mia Heri. Saya cinta kamu. From Indonesia, selamat berjuang, jangan bermain, banggakan nama kita, ya. And for Turkey. You know, guys, I didn't believe about heaven and everything, but since I'm looking at you, oh my God, I believe that the angels said exist. And guys, I hope you are not just become a contestant, but also we can share our culture from each countries, so we can rebuild or remain the friendship forever. Ella, umbrella. And for the contestant, for the ladies from Turkey, I would like to say something. Same, same for you. Am I right?
It means I love you. Cincogorium. Cincogorium. Coba lagi. Sini. Me too. Thank you. Terima kasih banyak semuanya. Let's have some fun, okay? Terima kasih.